Jadi yang namanya Eyang Pati Purbanegara itu dulunya seorang panglima, atau boleh dikatakan sekarang komandan Pang Pamres. Oke sahabat YouTuber, berjumpa kembali dengan channel saya Sehu Rijal. Di video kali ini saya akan mengajak sahabat semua berwisata religi ke salah satu makam keramat yang ada di kawasan Desa Kasunyatan ini. Dan makam keramat ini adalah makam Eyang Patih Purbanegara. Dan saat ini saya sudah berada di Makbaroh Eyang Patih Purbanegara. Oke sahabat, jangan di skip, ikuti terus penelusuran saya di makam keramat Eyang Patih Purbanegara. Oke sahabat, kita menuju makom ya, Makbaroh Eyang Patih Purbanegara. Jangan lupa ya, ini alas kaki dibuka. Assalamualaikum ya waliullah, assalamualaikum ya rohul muqaddasah, assalamualaikum ya rijalul ghaib, assalamualaikum ya rohi yang batin Purbanegara bi syafa'ati Rasulillah wa bi karamati Syaikhul Qadir Jailani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sahabat, di luar Makbaroh Eyang Patih Purbanegara ada sebuah pohon yang diperkirakan usianya sudah ratusan tahun. Bahkan uniknya di pohon tersebut ada sebuah lubang seperti tempat untuk beriadoh ya, atau tempat untuk berholwat. Jadi kalau dalam bahasa ininya untuk bermeditasi. Tapi dalam ilmu thariqah tuh untuk berholwat, yaitu untuk masuk ke medan tafakur. Dan memang di Makbaroh Eyang Patih Purbanegara ini betul-betul sangat sunyi dan adem di sini. Jadi nuansanya, suasananya betul-betul sangat-sangat recommended banget untuk kita sedikit ya melepaskan rasa penat, dan kita mengadu kepada Sang Khalik di depan makam waliullah. Saya minta keterangan dari Pak Ustadz tuh tentang riwayat beliau, kedekatan beliau ya dengan Sultan Abdul Mafakir itu. Jadi yang namanya Eyang Patih Purbanegara itu dulunya seorang panglima, atau boleh dikatakan sekarang komandan Pang Pamres. Berat sekarang ya. Jadi panglimanya Sultan apa Maulana Muhammad Nasruddin. Maulana Muhammad Nasruddin yaitu ayah kandungnya Sultan Abdul Mafakir. Jadi Sultan Abdul Mafakir waktu umur 5 bulan ditinggal sama ayahnya Eyang Patih Purbanegara yang mengasuh. Oh, yang mengasuh beliau. Yang mengasuh beliau. Ketika usia umur 5 bulan. 5 bulan. Jadi beliau 5 bulan itu sudah ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya terus Yang Patih Purbanegara yang mendidik, yang mengasuh dan yang mendidik. Mendidiknya. Iya, boleh katakan gurunya juga ya. Gurunya juga ya, Eyang Patih Purbanegara itu. Ya. Oke, sahabat, kita langsung menuju pohon yang diperkirakan sudah berusia ratusan tahun, dan ini penampakan pohon yang berada di samping Makbaroh Eyang Patih Purbanegara. Dan ini sahabat, lorong masuk untuk ke dalam ruangan, ya ke dalam pohon, yang mana bisa sahabat saksikan ya, subhanallah,
Ini pohonnya dengan ukuran lingkaran kurang lebih 3,5 meter. Dan di tengahnya nih uniknya ini ada seperti ruangan. Nanti kita coba lihat ya ke dalam. Ini seperti pintu, ini pintu masuknya. Oke sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi ini di dalam ruangan. Saat ini saya berada di dalam pohon dan ini bersama putra saya Muhammad Fatih. Halo Fatih. Karena beliau, wallahu a'lam, putra saya yang satu ini suka dengan para wali Allah. Nah ini sahabat, bisa dilihat ini ke atasnya bolong. Ini bolong sampai ke atas sana. Subhanallah, ini ciptaan Allah ya. Cuman sahabat bisa memprediksi ini dengan secara natural alami membentuk seperti ini dengan proses tidak cukup. Ukuran 1 tahun 2 tahun ini pasti sudah ratusan tahun. Bisa dilihat oleh sahabat, ini lilitan akarnya juga. Ini membentuk sebuah pintu. Sebuah pintu. Ya Allah. Jadi sahabat, saya di dalam ruangan ini, di ruangan yang di pohon beringin yang besar. Dan ini cukup besar ya, kurang lebih sekitar 6 orang masuk di sini. Alhamdulillah, kita tadi sempat bermunajat di sini. Kita memohon kepada Allah ya, mudah-mudahan petilasan para wali ini yang kita gunakan sebagai tempat wasilah ya, kita meminta kepada Allah kita ada berkahnya ya, tabarukan ngalap barokah. Ini di ruangan ini memang cukup sedikit pengap, panas. Subhanallah. Oke sahabat, nah itu ruangannya. Oke, kita keluar ya. Alhamdulillah. Oke sahabat YouTuber, terima kasih yang sudah menyaksikan dan jangan lupa ya untuk ditekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan bagi sahabat yang baru mampir di channel ini, jangan ragu lagi tekan aja tombol subscribe-nya. Oke sahabat, saya Syaihu Rijal dari Makam Keramat Eyang Patih Purbanegara mengucapkan sampai berjumpa kembali.